Nah, bagi teman-teman yang HP-nya mulai terasa lemot atau lambat, silahkan gunakan trik ini agar lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku, Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita membahas terkait tentang bagaimana merubah HP yang sudah lambat, sudah lemot, agar kencang lagi ya. Yang pertama kita ke pengaturan. Kita scroll ke bawah, kita cari opsi pengembang di sini. Kita lihat tambahannya. Kita cari opsi pengembang. Nah, di sini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah sampai ke bawah sendiri biasanya. Kita scroll lagi. Nah, kita lihat di sini ada skala jendela. Ini biasanya teman-teman. Kalau kita pilih yang semakin ke bawah, dia akan semakin melambat. Ini animasinya. Kalau kita semakin ke bawah, dia akan semakin melambat. Ini yang membuat HP kita kelihatan lambat, teman-teman. Jadi kita pilih ke atas, dia akan semakin cepat untuk perpindahan, efek perpindahannya ya. Nah, di bawahnya juga sama, untuk zoom animasi kita buat nonaktif saja biar lebih enak teman-teman, biar lebih cepat ya. Kemudian skala animasi yang di zoom animasi transisi ini juga sama, kalau kita buat semakin ke bawah dia akan semakin lambat. Kalau kita pilih yang semakin ke atas, dia akan semakin cepat untuk transisinya. Jadi cuma di situ teman-teman, itu cara, salah satu cara untuk membuat laptop atau laptop membuat HP kita ya, HP kita itu semakin cepat. Jadi skala animasi transisi ataupun jendela yang lainnya kita buat yang paling cepat, durasi animatornya juga sama. Kalau perlu dinonaktifkan saja. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.